kita adalah kaya sangat, bolehlah lepas untuk bayar rumah, pejabat, studio dan lain-lain perkara berkaitan, kata komposer dan pemuzik Amy Ukase mengenai kehidupan sekarang, selepas lagu ciptaannya untuk Datuk Seri Vida dan Datuk Seri Alif Syukri meletup di YouTube. Ura-ura Amy atau Azmi Hassan semakin mewah tercetus apabila dia menerusi Facebooknya bertanyakan pendapat warganet jenis kenderaan pelbagai guna MPV mewah yang sesuai dimiliki. Amy ketika dihubungi bagaimanapun berkata ia bukanlah bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada mana-mana sebelum pihak. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya hanya nak intai-intai dulu, tujuannya pun untuk kegunaan pergi show UKS yang jaraknya agak jauh, biasanya saya jarang terus balik. Sekarang kena fikir banyak, kerana saya kena balik studio untuk siapkan lagu, banyak komitmen saya sekarang berbanding dahulu. Sejak lagu ku ikhlaskan nyanyian Datuk Seri V dan meletup, saya makin banyak ditawarkan buat lagu untuk penyanyi lain, katanya kepada Harian Metro. Menurutnya, yang menghasilkan lagu raya Alif Syukri berjudul Kelepuk Raya dan DSV berjudul Muah-Muah Raya, dia masih mempunyai komitmen menyiapkan beberapa lagu-lagu mereka. Untuk DSV, saya kena siapkan sekitar 7 atau 8 lagu dan untuk Alif Syukri pula 4 lagu. Selainnya adalah 2 lagu untuk Ifa Raziah dan 1 untuk Baby Shima. Sekarang pun ada 5 lagi pengeluar produk nakkan lagu saya. Kebanyakan deal mereka diuruskan oleh DSV dan Alif Syukri. Tak sangka mereka ibaratnya macam pengurus saya pula. Mereka pula tolong saya. Sekarang orang nampak saya senang sekarang. Ini rezeki saya. Kerana semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, saya hilang pendapatan selama 2 tahun. Malah penganjur-penganjur yang anjurkan show dengan kami pun ada yang dah bungkus, ada juga yang jual semua peralatan konsert yang mereka ada kerana tak mampu nak survive, katanya lagi.